Selamat pagi semua peserta dari Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak. Hari ini kita mengikuti babak penyisihan hari yang kedua. Hari ini grup 3 ya. Saya akan cek dulu apakah sudah datang Sulawesi Tenggara. Sudah. Adik-adik, oh itu yang pakai baju hijau ya. Oh, pakai topi ya. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Sudah Kak. Sudah ya, sudah siap ya. Ya Kak. Oke. Ya, mana ini adik-adik dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah sudah datang? Bisa masuk ya. Jawa Tengah lagi proses masuk Kak Lisa, ditunggu sebentar ya. Lagi mau proses masuk, ini baru adminnya. Oh oke, okay, baik. Ya. Belum ya. 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 Dari NTB, adik-adik dari NTB sudah ada? Sudah ada ya? Ya. Sudah. Mana suaranya? Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, kayak paduan suara deh, bagus sekali, semangat, terima kasih. Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan sudah ada? Di mana ya? Kalisa belum lihat, boleh galeri, belum ada ya? Sulawesi Selatan tadi udah ada katanya. Sudah ada operatornya. Oh, masih baru operatornya ya, pesertanya belum. Baik. Dari DKI Jakarta? DKI belum ya? Oke, masih kita tunggu. Kalimantan Utara. Ada, sudah datang? Sudah ada belum ya? Oh, itu dia. Halo. Waduh, pakai ini apa anting Dayak ya? Itu panjang sekali, bagus sekali. Pakai rompinya juga keren banget. Terima kasih. Dari Sumatera Selatan. Ada? Sudah hadir Sumatera Selatan? Itu mati kameranya. Kameranya masih mati, dinyalakan. Ya, halo adik-adik dari Sumatera Selatan. Halo. Sudah siap? Siap. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah ya, oke deh, sip. Sekarang dari Aceh. Dari Aceh, apakah sudah hadir? Oh iya, halo. Aceh sudah hadir ya. Terima kasih. Iya. Jadi kita masih menunggu teman-teman dari DKI Jakarta. Nanti kalau saat pembukaan nanti kan ada lagu jingle ya. Udah sering dengar belum? Nah, nanti kalau yang belum dengar nanti kita dengarkan bersama-sama tapi sambil gerak-gerak nanti gitu ya, biar nanti bagus kelihatannya. Terus habis itu nanti Kalisa akan menyebutkan semua peserta yang ada di grup 3 pada hari ini ya. Nanti saya panggil Sulawesi Tenggara. Nah, terus habis itu dada-dada gitu ya. Dan terus Jawa Tengah, terus nanti Jawa Tengah dada-dada begitu ya. Oke, baik. Sekarang kita masih tunggu dari DKI Jakarta. Ya, sabar menunggu ya. Nanti kita mulai pukul 9. 9 menit lagi. Ya. Oh iya, saya lupa bahwa hari ini juga ada Bapak Ibu pendamping dari anak-anak yang bertanding ya. Nah, apa kabarnya semua Bapak Ibu? Sehat-sehat semuanya ya.
Oh, enggak mau ini, galeri aja coba semuanya. Dilihat biar kelihatan. Bapak Ibu pendamping. Semoga semuanya internetnya lancar ya, dimanapun kita semuanya berada ini. Oke. Ya. Iya, di babak penyisihan ini ya, nanti masing-masing regu akan menjawab pertanyaan sebanyak 10 buah. 10 buah pertanyaan yang wajib ya. Jadi masing-masing menjawab 10. Nah, kemudian nanti kalau ada nilai yang sama dari semua grup, dari semua regu ya. Karena nanti untuk masuk ke semifinal hanya dibutuhkan 2 grup saja. Nah, jadi nanti akan dipilih 2 grup dengan nilai tertinggi. Ya. Nah, kalau ternyata setelah semua udah menjawab 10 pertanyaan, 10 pertanyaan ya semua grup. Nah, terakhir skor terakhir ternyata ada banyak gitu yang nilainya sama. Misalnya, waduh semua pinter-pinter dapat nilainya 100 semua ya gitu. Wah, jadi gimana pilihnya? Jadi akhirnya akan ada pertanyaan tambahan rebutan ya. Jadi nanti kalau ada nilainya yang sama, kita mau cari 2 nilai yang tertinggi baru rebutan ya. Kalau nanti ternyata sudah ditemukan 2 nilai tertinggi, ya nggak usah rebutan gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu pendamping ya, banyak yang bertanya di hari yang kemarin, hari pertama, kok nggak ada rebutannya begitu ya. Ternyata kalau di babak penyisihan memang tidak ada rebutan sebenarnya. Itu hanya ditambahkan apabila nilainya sama gitu, untuk menentukan 2 nilai yang tertinggi. Baru ada rebutan. Nanti saat semifinal dan final itu memang ada 10 pertanyaan wajib dan pertanyaan rebutan. Memang ada untuk di semifinal dan final. Begitu kira-kira ya. DKI sudah hadir. Halo, apa kabar adik-adik dari DKI? Ya, sudah. Semangat semuanya ya. Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah mandi. Oke, jadi nanti saat Kalisa sebutkan, ini dia peserta dari grup 3 gitu ya. Nanti kalau DKI Jakarta, nanti dada-dada gitu ya. Oke, siap. Sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan mulai ya. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat datang di babak penyisihan hari kedua Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak. Dan acara ini diselenggarakan oleh LP3KN bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, didukung oleh Universitas Atmajaya, Soklin Antisep, PT Astra, dan Pren Kopi. Baik, untuk memulai acara ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, internetnya juga semuanya lancar, maka kami undang Suster Yvonne untuk dapat memimpin doa pembukaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Lisa, anak-anak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk hari baru ini. Terima kasih untuk rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai lagi dengan Lomba CCR hari kedua, babak penyisihan. Berkatilah kami dan seluruh kegiatan kami pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran anak-anak yang akan mengikuti lomba ini sehingga mereka dapat mengikutinya dengan baik pula. Berkatilah juga panitia dan semua saja yang terlibat langsung dalam kegiatan ini pada hari ini. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Yvonne. Baik, Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anakku semuanya. Hari ini yang akan bertanding di babak penyisihan yaitu grup 3. Mereka adalah peserta dari Regu, Sulawesi Tenggara. Halo. Halo. Grup yang berikut dari Jawa Tengah. Halo. Dari Nusa Tenggara Barat. Begitu. Halo. Dari DKI Jakarta. Jakarta, kita bisa. Yeay. Dari Kalimantan Utara. Dari Sumatera Selatan. Halo. Halo. Dan dari Aceh. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa tentunya, ya. Dan sekarang silakan memperkenalkan diri ya dari Sulawesi Tenggara ya sampai ke Aceh nanti juru bicaranya yang akan berbicara memperkenalkan regunya siapa aja yang akan bertanding hari ini. Silakan dari Sulawesi Tenggara dulu. Halo, selamat pagi. Kami dari Sulawesi Tenggara dengan juru bicara saya Benedict Dave Cedric Hadisutanto. Di sebelah kiri saya ada Elsa Anastasia. Di sebelah kanan saya ada Darren Alusiutan. Selesai itu. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari Jawa Tengah. Halo, saya wakil dari Jawa Tengah. Juru bicaranya, perkenalkan nama saya Rafael Gisio BMP, biasanya dipanggil Nando. Dan di sebelah kiri saya nama panggilannya Novel dan di sebelah kanan saya ada Michelle. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya regu dari Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan kami anggota Cerdas Cermat Rohani Anak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Giovanni sebagai juru bicara, di sebelah kanan saya ada Davina dan di sebelah kiri saya ada Alexa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, regu dari DKI Jakarta. Halo, kami dari DKI Jakarta. Dengan saya Ernest sebagai juru bicara. Di kiri saya ada Kimberly, dipanggil Kim.
dan di kanan saya ada Priscilla. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Regu dari Kalimantan Utara. Selamat pagi. Perkenalkan, kami perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara. Dengan saya, juru bicara Christian Masbid, dan yang di sebelah kanan saya, Fenty Wana Lestari, dan yang di sebelah kiri saya, Renata Agnesia Apel. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Regu dari Sumatera Selatan. Halo, kami Regu 6 dari Sumatera Selatan. Dengan juru bicara saya Cheryl, pendamping sebelah kanan saya Cherry, dan pendamping sebelah kiri saya Gaby. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, Regu dari Aceh. Halo, perkenalkan kami dari Aceh. Dengan saya Imai Sumorang sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya ada Indira. Di sebelah kiri saya ada Talita Cisa. Yes. Semuanya udah siap ya bertanding. Nah, adik-adik tadi sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang Kak Lisa akan memperkenalkan para juri yang akan mendampingi kita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya, nah ini saksikan dulu persembahan spesial dari para juri untuk kita semuanya. Cerdas cermat rohani Katolik, sumber pengetahuan iman, agar kita makin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua disatukan Tuhan dalam ikatan kasih Kristus. Tetap semangat mengamalkan iman, Tuhan Yesus memberkati. Cecer Katolik terus maju, cecer Katolik tetap jaya. Iya, CCR Katolik tetap jaya, ya luar biasa. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan juri-juri kita pada pagi hari ini. Sebagai quiz master adalah Bapak Agustinus Pramudia. Ini dia Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Selanjutnya ada Bapak Christophorus Tersimisius. Pak Kris, selamat pagi. Dan ada Ibu Elizabeth Febriani Bewitin. Dipanggilnya Ibu Febi. Dan di sebelahnya ada Suster Maria Yvonne PRR. Selamat pagi. Selamat pagi Suster Yvonne. Ya, demikianlah para juri yang akan mendampingi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berlomba, maka mari kita simak dulu tata cara lomba dan peraturan lomba pada pagi hari ini. Regu lomba menentukan nomor paket soal berdasarkan nomor urutan yang telah diundi sebelumnya. Quizmaster membacakan soal berdasarkan paket soal yang telah dipilih.
Juri akan membacakan perolehan skor nilai di akhir pertanyaan wajib untuk setiap regu. Hanya juru bicara yang ada dalam regu lomba yang diperkenankan menjawab pertanyaan yang diajukan. Setiap regu akan diberikan 10 soal dan wajib untuk menjawab 10 pertanyaan yang diberikan. Waktu untuk menjawab adalah 10 detik. Juru bicara regu lomba hanya boleh menjawab pertanyaan setelah quizmaster selesai membacakan pertanyaan. Bagi regu yang menjawab benar diberi nilai 100 dan jika salah diberi nilai 0. Tidak ada pengurangan nilai. Peserta yang kedapatan curang atau menerima jawaban dari penonton atau dari pihak lain akan dikurangi 100. Regu yang memperoleh nilai tertinggi dalam kelompok berhak maju ke babak berikutnya. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Selamat berlomba, Tuhan memberkati. Ya, baik adik-adik semuanya dan juga para pendamping dari adik-adik. Mari kita mengikuti semua tata cara lomba agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Quiz Master. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Lisa. Selamat pagi para peserta lomba. Semuanya, selamat pagi. 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 Sehat ya? Sehat. Sehat. Baik. Tunggu sebentar ya. Iya, mohon bersabar menunggu adik-adik semuanya. Karena masih ada sedikit kendala dari komputer para juri. Ya. Thank you.
Iya, sekarang kita akan segera memulai acara Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak Babak Penyisihan Hari yang kedua. Untuk itu, saya persilakan Quizmaster untuk dapat memimpin perlombaan pada pagi hari ini. Silakan, Pak Agus. Maaf, suara tidak kedengaran. Baik, selamat pagi semuanya. Apa suara Kak Agus bisa didengar dengan jelas? Bisa didengar jelas. Bisa. Puji Tuhan. Baik, baik. Terima kasih banyak. Kita mulai saja kepada regu lomba Sulawesi Tenggara. Hari ini Anda akan masuk ke babak penyisihan regu yang pertama untuk memilih paket soal. Namun sebelumnya mohon diperhatikan bahwa regu lomba lainnya mikrofonnya dimatikan kecuali dari Sulawesi Tenggara. Silakan pastikan semua mikrofon dimatikan kecuali regu lomba dari Sulawesi Tenggara. Baik. Kepada regu lomba Sulawesi Tenggara, kami persilakan untuk memilih paket soalnya. Tunggu sebentar. Ya, paket soal sudah terlihat di slide, di tayangan, di screen kalian. Sekarang silakan kepada Sulawesi Tenggara memilih paket soalnya. Kami mikrofonnya. Kami memilih paket nomor 11. Sulawesi Tenggara memilih paket nomor 11. Kita buka nomor 11. Sulawesi Tenggara. Bersiap. Pertanyaan wajib nomor 1, pilihan ganda. Apa nama peralatan liturgi yang digunakan untuk merecikan air suci? A. Aspergil. B. Ampul. C. Pixis. Atau D. Sakristi. Waktu Anda 10 detik, silakan dimulai dari sekarang. A. Aspergil. Aspergil. Oke, kita kunci, kita lihat apakah jawaban regu dari Sulawesi Tenggara benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Kita menuju ke pertanyaan wajib nomor 2. Pertanyaan wajib nomor 2, isian. Pesta Santo Lukas, pengarang Injil, dirayakan dalam gereja Katolik pada tanggal ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. 18 Oktober. Baik, Sulawesi Tenggara menjawab 18 Oktober. Kita lihat benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Sulawesi Tenggara. Pertanyaan wajib nomor 3.
Pertanyaan pilihan ganda. Bersiap. Ada berapa raja yang memerintah saat Nabi Yesaya mendapat penglihatan dari Allah? A. 6 raja. B. 5 raja. C. 4 raja. Atau D. 1 raja. Waktu Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. 5 raja. Baik, Sulawesi Tenggara memilih jawaban B. 5 raja. Kita lihat benar atau salah. Sayang sekali jawaban Anda salah. Jawaban yang benar adalah C, 4 raja. Untuk pertanyaan nomor 3, Sulawesi Tenggara tidak mendapatkan skor. Kita masuk ke pertanyaan wajib keempat. Pertanyaan isian, bersiap. Setelah Harun mati, maka anaknya menggantikannya sebagai imam. Nama anak itu adalah titik, titik, titik. Waktu Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Waktu habis, sayang sekali tidak menjawab. Kita lihat jawabannya adalah Eleazar. Baik, pertanyaan wajib nomor 4. Tidak ada skor untuk Sulawesi Tenggara. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 5. Pertanyaan pilihan ganda. Sulawesi Tenggara bersiap. Dalam hubungan dengan Yesus Kristus, Rasul Petrus menyebut dirinya dengan gelar khusus. Apakah gelar khusus yang ditujukan kepada dirinya? A. Batu karang. B. Murid yang terkasih. C. Hamba dan rasul. Atau D. Rasul. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. Batu karang. Baik, Sulawesi Tenggara memilih jawaban A, batu karang. Kita lihat benar atau salah. Sayang sekali, jawaban Anda salah. Yang benar adalah C, hamba dan rasul. Baik, kita beri tepuk tangan penyemangat dulu kepada Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara bersiap. Pertanyaan wajib nomor 6, isian. Lengkapilah jawaban Yesus berikut ini. Ada pula tertulis, janganlah engkau titik, titik, titik Allahmu. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Mencobai Tuhan. Baik, waktu menjawab sudah habis. Sulawesi Tenggara menjawab mencobai Tuhan. Kita lihat benar atau salah. Yeay, jawaban Anda benar. Nilai 100 untuk Sulawesi Tenggara. Pertanyaan wajib nomor 7. Bersiap. Pertanyaan wajib. Isian. Ketika Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus, Apolos berada di titik-titik-titik.
Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Akaya. Sayang sekali. Jawaban Anda bisa diulangi sekali lagi, mohon maaf. Tadi tidak terdengar dengan jelas, ada gangguan sinyal. Diulangi lagi. Akaya. Akraya. Baik, kita lihat jawabannya benar atau salah. Sayang sekali, jawabannya salah. Yang benar adalah Korintus. Tetap semangat, jangan menyerah. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 8. Bentuk soal pilihan ganda. Bersiap. Siapakah yang menjadi anggota Konferensi Wali Gereja Indonesia? A. Para uskup di Indonesia yang masih aktif. B. Para uskup di Keuskupan Agung. C. Kardinal. Atau D. Para imam atau pastor. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. Para uskup di Indonesia yang masih aktif. Baik, Sulawesi Tenggara menjawab A, para uskup di Indonesia yang masih aktif. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Sulawesi Tenggara. Pertanyaan wajib nomor 9. Bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, bersiap. Berapa jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Ekumenis yang ke-21? A. 21 dokumen. B. 16 dokumen. C. 12 dokumen. Atau D. 7 dokumen. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. 16 dokumen. Baik, Sulawesi Tenggara memilih B, 16 dokumen. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Sulawesi Tenggara. Kita masuk ke pertanyaan wajib terakhir, pertanyaan wajib nomor 10. Bentuk soal, pilihan ganda. Nus Sulawesi Tenggara bersiap. Kapan Hari Anak Misioner dirayakan? A. 7 Januari. B. 6 Januari. C. 5 Januari. Atau D. 4 Januari. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. 6 Januari. Baik, Sulawesi Tenggara memilih B, 6 Januari. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawaban Anda benar, 6 Januari. Sulawesi Tenggara menutup dengan jawaban benar, nilai 100. Selanjutnya kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk membacakan perolehan skor sementara untuk Sulawesi Tenggara. Kepada jawaban juri kami persilakan. Terima kasih Pak Agus, anak-anak dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari kita lihat total skor yang kalian dapat di babak penyisihan ini. Silakan.
Sulawesi Tenggara mendapat total skor 600. Selamat atas usaha terbaik kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Feby. Kita melaju ke regu Jawa Tengah. Kepada regu lomba yang lainnya, silakan pastikan mikrofon Anda sudah dimatikan. Baik, regu dari Jawa Tengah. Kita buka pilihan paket soalnya. Kepada regu dari Jawa Tengah, kami persilakan untuk memilih nomor paket soal Anda. Mikrofonnya dinyalakan. 18. Regu Jawa Tengah memilih nomor paket soal 18. Kita buka nomor 18. Baik, kepada regu Jawa Tengah. Pertanyaan wajib nomor 1 pilihan ganda. Bersiap. Apa sebutan untuk alat bunyi dari kayu yang khusus digunakan pada perarakan Sakramen Maha Kudus pada hari Kamis Putih? A. Stola, B. Wiruk, C. Amik, D. Keprak. Kepada Jawa Tengah, waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Keprak. Baik, Jawa Tengah memilih jawaban D, keprak. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar. Anda memperoleh skor 100 untuk jawaban Anda. Kita menuju ke soal pertanyaan wajib nomor 2. Bentuk soal isian. Bersiap. Injil yang dibacakan pada tahun A menurut penanggalan liturgi adalah Injil ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Injil Matius. Baik, Jawa Tengah menjawab Injil Matius. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Jawa Tengah. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 3, bentuk soal pilihan ganda. Jawa Tengah bersiap. Kapan Nabi Yeremia lahir? Waktu menjawab Anda 10 detik. Maaf, pilihan ganda. A. Tahun 650 sebelum Masehi. B. Tahun 645 sebelum Masehi. Atau C. Tahun 640 sebelum Masehi. Atau D. Tahun 635 sebelum Masehi. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. Tahun 650 sebelum Masehi. Baik, Jawa Tengah, kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Mantap, suaramu menusuk ulu hati, meyakinkan sekali, pertahankan. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 4, bersiap. Pertanyaan wajib isian.
malaikat yang menyentuhkan bara api ke dalam mulut Nabi Yesaya adalah malaikat ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Malaikat Serafim. Baik, Jawa Tengah menjawab malaikat Serafim. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 Jawa Tengah. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 5. Pertanyaan dengan bentuk soal pilihan ganda. Jawa Tengah bersiap. Dalam surat Paulus dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang manakah yang mencari hikmat? A. Korintus, B. Roma, C. Yunani, atau D. Efesus. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. Korintus. Baik, Jawa Tengah memilih A, Korintus. Kita lihat. Jawaban Anda benar atau salah? Oke. Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar adalah C, Yunani. Tetap pertahankan semangat Anda. Oke. Kita lanjutkan. Pertanyaan wajib nomor 6. Pertanyaan dengan bentuk soal isian. Jawa Tengah bersiap. Lengkapilah sabda Tuhan berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang ... ke Yerusalem. Waktu menjawab Anda 10 detik, dimulai dari sekarang. Majus-majus dari timur. Baik, baik. Kita lihat jawaban Anda, majus-majus dari timur, benar atau salah? Luar biasa, jawaban Anda benar, Anda mendapat skor 100. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 7, bentuk soal isian. Jawa Tengah bersiap. Nama orang yang disebut Paulus dalam suratnya yang bersamanya memberi salam kepada jemaat di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya adalah ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Timotius. Jawa Tengah menjawab Timotius. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Baik, Anda memperoleh nilai 100. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 8. Bentuk soal pilihan ganda. Jawa Tengah bersiap. Apa nama konsili yang diadakan oleh para rasul di Yerusalem sekitar tahun 50 Masehi? A. Konsili Nikea 1, B. Konsili Trente, C. Konsili Konstantinopel, atau D. Konsili para rasul? Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Konsili para rasul. Baik,
Jawa Tengah memilih D, Konsili Para Rasul. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Terima kasih, jawaban Anda benar. Anda memperoleh skor 100. Kita lanjutkan. Pertanyaan wajib nomor 9, bentuk soal pilihan ganda. Jawa Tengah bersiap. Kapan konferensi para uskup dari seluruh Indonesia pertama kali diadakan sesudah kemerdekaan Indonesia? A. 13 Juni sampai 3 Juli 1955. B. 25 Oktober sampai 2 November 1955. Atau C. 7 Januari sampai 23 Januari 1955. Atau D. 25 Agustus sampai 2 September 1955. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. 25 Oktober sampai 2 November 1955. Baik, Jawa Tengah memilih B, 25 Oktober sampai 2 November 1955. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Oh, seperti itu klunya kalau benar ya. Baiklah, Anda benar, nilai 100 untuk Anda. Pertanyaan wajib yang terakhir, nomor 10 untuk Jawa Tengah. Bentuk soal pilihan ganda. Jawa Tengah bersiap. Apa nama benua yang dilambangkan dengan warna biru saat berdoa Rosario Misioner? A. Afrika. B. Amerika. C. Asia. Atau D. Australia. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Australia. Baiklah, Jawa Tengah. Jawaban Anda, Australia. Benar atau salah? Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu dong untuk Jawa Tengah. Dengan demikian, kita akan mendengarkan perolehan skor sementara untuk Jawa Tengah dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Terima kasih Pak Agus, anak-anak dari Provinsi Jawa Tengah. Mari kita lihat total skor yang kalian dapat di babak penyisihan ini. Silakan. Tunggu sebentar. Baik, Provinsi Jawa Tengah mendapat skor 900. Selamat atas usaha terbaik kalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Feby. Kita lanjutkan ke regu lomba dengan kode regu 3. Nusa Tenggara Barat. Kepada regu lomba yang lain silakan mikrofon Anda dimatikan sekarang. Baik, Nusa Tenggara Barat, mikrofon Anda boleh dinyalakan sekarang. Kita akan buka paket soal untuk Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Silakan untuk memilih paket soal Anda. 12.
12, kita lihat, kita buka pakai soal nomor 12. Sebantu, Pak. Nusa Tenggara Barat, ini adalah pertanyaan wajib yang pertama untuk Anda, bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara Barat, bersiap. Apa nama peralatan liturgi yang digunakan untuk mendupai yang terbuat dari logam dan digantung dengan rantai? A. Navicula, B. Patena, C. Wiruk, atau D. Sibori. Waktu menjawab Anda 10 detik, silakan dimulai dari sekarang. C. Wiruk. Baik, Nusa Tenggara Barat memilih C. Wiruk. Kita lihat. Jawaban Anda benar atau salah? Jawaban Anda benar. Nilai 100 untuk Nusa Tenggara Barat. Awal yang bagus. Kita lanjut ke pertanyaan wajib nomor 2. Bentuk soal isian. Nusa Tenggara Barat, bersiap. Pesta Santo Yohanes, pengarang Injil, dirayakan dalam gereja Katolik pada tanggal ... Waktu menjawab Anda dimulai dari sekarang, silakan. 27 Desember. Nusa Tenggara Barat menjawab 27 Desember. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Mantap, jawaban Anda benar. Anda memperoleh nilai 100. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 3, bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara Barat, bersiap. Dalam kitab Nabi Yesaya diceritakan bahwa Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ia berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya. Berapa tahun Allah memperpanjang umur Raja Hizkia? A. 15 tahun, B. 12 tahun, C. 10 tahun, atau D. 7 tahun. Waktu menjawab Anda 10 detik. Dimulai dari sekarang. A. 15 tahun. Nusa Tenggara Barat memilih A. 15 tahun. Klik, klik, klik. Jawaban Anda benar. Nilai 100. Terima kasih ya. Kelihatan sekali Regu Nusa Tenggara Barat menikmati. Pertanyaan wajib nomor 4, bentuk soal isian. Nusa Tenggara Barat, bersiap. Hukuman yang diberikan kepada perempuan Israel yang melakukan zina ialah ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Dilempari batu sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Ya, kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Dilempari batu sampai mati. Silakan. Yeay, Anda memang luar biasa. Jawaban Anda benar, Anda memperoleh nilai 100.
Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 5. Bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara Barat bersiap. Apa tujuan orang-orang Yahudi menyerbu rumah Yason, tempat Paulus dan Silas tinggal di Tesalonika? A. Membunuh Paulus dan Silas. B. Membunuh orang-orang Tesalonika. Atau C. Menghadapkan orang-orang Tesalonika ke sidang. Atau D. Menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jawaban Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Baik, Nusa Tenggara Barat memilih D, menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa, nomor 1 sampai nomor 5 dijawab dengan sempurna. Kita menuju ke babak, ke nomor 6. Nomor 6, bentuk soal isian. Nusa Tenggara Barat bersiap. Pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus ketika berada di bubungan Bait Allah yaitu ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Menjatuhkan diri dari bubungan Bait Allah. Baik, Nusa Tenggara Barat menjawab. Menjatuhkan diri dari bubungan Bait Allah. Kita lihat benar atau salah. Luar biasa, jawaban Anda benar. Anda memperoleh nilai 100. Kita menuju ke pertanyaan wajib nomor 7. Bentuk soal isian. Nusa Tenggara Barat bersiap. Rumah Yudas, tempat Saulus tinggal sebelum ditemui oleh Ananias, terletak di jalan ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Di jalan lurus. Nusa Tenggara Barat menjawab ... Jalan lurus, kita lihat benar atau salah. Luar biasa, jawaban Anda benar. Anda memperoleh nilai 100. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 8, bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara Barat bersiap. Apa perhentian ke-11 dalam ibadat jalan salib Yesus? A. Yesus dihukum mati. B. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Atau C. Yesus wafat di kayu salib. Atau D. Yesus disalibkan. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Yesus disalibkan. Baik, Nusa Tenggara Barat memilih D, Yesus disalibkan. Kita lihat benar atau salah. Luar biasa. Menunggu pertanyaan dibacakan, mereka selalu berdiskusi. Anda benar, nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk Nusa Tenggara Barat. Baik, pertanyaan wajib nomor 9, bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara Barat bersiap. Bisa.
Berapakah jumlah komisi dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI? A. 20 komisi, B. 15 komisi, C. 14 komisi, atau D. 7 komisi. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. 14 komisi. Baik, Nusa Tenggara Barat memilih C, 14 komisi. Kita lihat benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, Anda memperoleh nilai 100. Kita menuju pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 10, bentuk soal pilihan ganda. Nusa Tenggara Barat bersiap. Kapan hari orang sakit sedunia diperingati? A. 13 Februari. B. 12 Februari. C. 11 Februari. Atau D. 10 Februari. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. 11 Februari. Ini Nusa Tenggara Barat bisa memprediksi ya. Betul, padahal belum diselesai dibacakan pilihan soalnya. Kita lihat. 11 Februari, benar atau salah? Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Nusa Tenggara Barat. Terima kasih untuk hiburannya. Ini menegangkan, apa maksudnya, merilekkan hati kakak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Baiklah, kita akan mendengarkan perolehan sementara skor dari Regu Nusa Tenggara Barat. Kepada Kak Feby, kami persilakan untuk membacakan skor Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk anak-anak dari Nusa Tenggara Barat. Anak-anak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari kita lihat total skor yang kalian dapat di babak penyisihan ini. Silakan. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat skor sempurna 1000. Selamat atas usaha kalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Feby. Selamat kepada Nusa Tenggara Barat dengan perolehan sempurna untuk skor di babak penyisihan pertanyaan wajib ini. Baik, kita akan lanjutkan ke regu lomba dari Sulawesi Selatan dengan kode regu 4. Kepada Sulawesi Selatan, silakan menyalakan mikrofonnya dan regu lomba yang lainnya pastikan mikrofon Anda sudah dimatikan. Oh, Sulawesi Selatan tidak hadir. Kita menuju ke DKI. DKI, bisa perdengarkan suara kalian? Siap. Mantap. Baik, kita lanjut ke DKI. Silakan regu lomba yang lain matikan mikrofon Anda. Baik, terima kasih. Kepada regu lomba dari DKI, kami persilakan untuk memilih paket soal Anda. 28. DKI memilih paket soal 28. Kita buka paket soal 28. Pertanyaan wajib nomor 1 untuk regu lomba dari DKI. Bentuk soal pilihan ganda. DKI bersiap. Apa nama peralatan liturgi yang digunakan sebagai tempat minum khusus anggur?
A. Piala, B. Ampul, C. Lavabo, atau D. Sibori. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Piala. Baik, DKI memilih A, piala. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Tepuk tangan dulu untuk DKI. Luar biasa, awal yang baik. Kita lanjutkan, jawaban benar ya, nilai 100. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, pertanyaan wajib dengan bentuk soal isian. DKI bersiap. Pada masa Paskah, warna pakaian liturgi yang dikenakan imam adalah warna titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Putih. DKI menjawab putih. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk DKI. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 3. Bentuk soal pilihan ganda. DKI bersiap. Pada tahun ke-9, bulan ke-10, dalam pemerintahan Raja Zedekia di Yerusalem, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menyerang Yerusalem. Kapan penyerangan itu dilakukan? A. Tanggal 14. B. Tanggal 12. C. Tanggal 11. Atau D. Tanggal 10. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Tanggal 10. Baik, DKI memilih D, tanggal 10. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk DKI. Kita masuk ke soal nomor 4. Pertanyaan wajib, isian. DKI bersiap. Janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Kalimat ini ditujukan kepada Nabi Yeremia oleh orang-orang titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Orang-orang Anatot. Baik. DKI menjawab Anatot. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk DKI. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 5. Bentuk soal pilihan ganda, DKI bersiap. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada hikmat yang diberitakannya yang tersembunyi dan rahasia. Apa hikmat yang diberitakan oleh Paulus? A. Hikmat pengetahuan. B. Hikmat kekuatan. C. Hikmat Allah. Atau D. Hikmat kebijaksanaan. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Hikmat Allah.
Baik, DKI memilih C, hikmat Allah. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa, jawaban Anda benar nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 6, bentuk soal isian. DKI bersiap. Petrus menyangkal Yesus sebanyak ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. 3 kali. DKI menjawab 3 kali. Kita lihat benar atau salah. Jawaban Anda benar nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 7. Pertanyaan isian. DKI bersiap. Lengkapilah teks kitab suci berikut. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk ... kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Waktu menjawab Anda 10 detik, dimulai dari sekarang. Menegur. DKI menjawab menegur. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Kita masuk ke pertanyaan wajib nomor 8. Pertanyaan pilihan ganda. DKI bersiap. Apa nama ordo atau kongregasi atau serikat yang pertama kali memperkenalkan iman Katolik di Nusa Tenggara Timur? A. Yesuit, B. Dominikan, C. Fransiskan, atau D. SVD. Jawaban Anda 10 detik, dimulai dari sekarang. B. Dominikan. DKI memilih B, Dominikan. Kita lihat, benar atau salah? Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 9, bentuk soal pilihan ganda. DKI bersiap. Apa permasalahan yang dibahas dalam konsili ekumenis yang ke-10? A. Maria sebagai Bunda Allah. B. Melawan ajaran Nestorius. C. Melawan kesesatan Arnoldus dari Brescia. Atau D. Permasalahan ikonoklasme. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Melawan kesesatan Arnoldus dari Brescia. Baik, DKI memilih C. Melawan kesesatan Arnoldus dari Brescia. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar nilai 100. Pertanyaan terakhir untuk DKI. Bentuk soal pilihan ganda, DKI bersiap. Siapa pelindung sekami? A. Santo Fransiskus. B. Kanak-kanak Yesus. C. Santa Teresia, atau D. Santa Elizabeth.
Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. Kanak-kanak Yesus. Baik, DKI mengunci jawabannya dengan memilih B. Kanak-kanak Yesus. Kita lihat. Jawaban Anda benar, nilai 100. Tepuk tangan untuk Regu DKI. Wow, luar biasa. Baik, dengan demikian 10 pertanyaan wajib telah diselesaikan dengan, maksudnya sudah diselesaikan oleh DKI. Kita akan mendengarkan perolehan nilai sementara dari Dewan Juri. Kepada Ibu Feby, kami persilakan. Terima kasih Pak Agus, anak-anak dari Provinsi DKI. Mari kita lihat total skor yang kalian dapat di babak penyisihan ini. Silakan. Provinsi DKI mendapat skor sempurna 1000. Selamat atas usaha terbaik kalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Feby. Selamat kepada regu lomba dari DKI untuk perolehan nilai sempurnanya. Baik, silakan dimatikan mikrofonnya. Kita lanjut ke regu lomba dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, perlihatkan diri Anda. Halo. Oke, baik. Terima kasih. Kepada regu lomba yang lain, pastikan mikrofon Anda sudah dimatikan. Masih ada suara di sana, tolong dipastikan yang menyala hanya dari Kalimantan Utara saja. Yang lain, cek, pastikan mati supaya tidak terdengar bisik-bisik di sana. Baik, Kalimantan Utara, kami persilakan. Untuk memilih paket soal Anda. 26. Kalimantan Utara memilih paket soal 26. Kita buka paket soal nomor 26. Kalimantan Utara, berikut adalah pertanyaan wajib pertama untuk Anda, bentuk soal pilihan ganda. Bersiap. Apa nama tali yang dikenakan imam atau petugas liturgi lainnya untuk mengencangkan alba? A. Kasula. B. Alba. C. Single. Atau D. Stola. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Single. Baik, Kalimantan Utara memilih C. Single. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100. Tepuk tangan untuk Kalimantan Utara. Kita lanjutkan pertanyaan wajib nomor 2. Bentuk soal isian. Kalimantan Utara, bersiap. Pak
Pada masa biasa, warna pakaian liturgi yang dikenakan imam adalah warna titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Hijau. Kalimantan Utara menjawab hijau. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 3. Bentuk soal pilihan ganda. Kalimantan Utara bersiap. Berapa kali dalam setahun setiap orang laki-laki Israel harus menghadap Tuhan? A. 7 kali dalam setahun. B. 6 kali dalam setahun. C. 5 kali dalam setahun. Atau D. 3 kali dalam setahun. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. 3 kali dalam setahun. Kalimantan Utara memilih D, 3 kali dalam setahun. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Sayang sekali, jawaban Anda salah. Jawaban yang benar adalah A, 7 kali dalam setahun. Tetap semangat, kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 4. Bentuk soal isian. Kalimantan Barat, bersiap. Kalimantan Utara, maaf. Ya. Setelah kematian Harun, lalu orang-orang Israel berangkat ke Good God. Dan dari Good God ke suatu daerah yang banyak sungainya, yaitu daerah titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Yotbata. Baik, Kalimantan Utara menjawab Yotbata. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 5. Pilihan ganda. Kalimantan Utara bersiap. Saat berada di Athena, Paulus dihadapkan dalam sidang untuk menjelaskan ajaran yang diwartakannya. Dalam sidang apa Paulus dihadapkan? A. Sidang Yunani. B. Sidang Areopagus. Atau C. Sidang Athena. Atau D. Sidang Miletus. 10 detik waktu menjawab Anda dimulai dari sekarang. B. Sidang Areopagus. Baik, Kalimantan Utara memilih B, sidang Areopagus. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kalimantan Utara. Boleh lihat senyumnya? Bisa lihat senyumnya? Ya, senyum dulu supaya fresh. Ada banyak oksigen mengalir ke dalam kepala. Relax, fokus, dan tepat. Kita lanjutkan. Pertanyaan wajib nomor 6. Bentuk soal isian. Kalimantan Utara bersiap. Kata-kata yang disampaikan Yesus ketika melihat Matius duduk di rumah cukai adalah titik,
titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Ikutlah aku. Baik, Kalimantan Utara menjawab, ikutlah aku. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar nilai 100. Kita menuju ke pertanyaan wajib nomor 7. Bentuk soal isian. Kalimantan Utara bersiap. Setelah tinggal beberapa hari di Korintus, Paulus berlayar ke titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Kaisarea. Baik, Kalimantan Utara menjawab Kaisarea. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Sayang sekali, mirip tapi bukan itu jawabannya. Jawaban Anda salah, jawaban yang benar adalah Syria. Jangan putus asa, tetap semangat, senyum. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 8. Pertanyaan pilihan ganda. Kalimantan Utara bersiap. Pulau manakah yang pertama kali menjadi pusat penyebaran iman gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur? A. Pulau Timor. B. Pulau Solor. C. Pulau Flores. Atau D. Pulau Sumba. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. Pulau Solor. Baik, Kalimantan Utara memilih B, Pulau Solor. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk Kalimantan Utara. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 9. Pertanyaan dengan bentuk soal pilihan ganda. Kalimantan Utara bersiap. Siapa yang mengadakan konsili ekumenis yang ke-8? A. Paus Leo dan Kaisar Justinus yang pertama. B. Origenes dan Paus Vigilius. Atau C. Paus Adrianus II dan Kaisar Basilius. Atau D. Santo Cyrilus dan Kaisar Konstantinus. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Paus Adrianus II dan Kaisar Basilius. Luar biasa. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Anda memang luar biasa. Jawaban Anda benar nilai 100. Kita menuju ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10, bentuk soal pilihan ganda. Kalimantan Utara bersiap. Apa warna yang melambangkan benua Asia saat berdoa Rosario Misioner? A. Putih. B. Merah. C. Kuning. Atau D. Hijau. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Kuning. Baik, Kalimantan Utara
memilih C, kuning. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100. Dengan demikian, 10 pertanyaan wajib telah dijawab semua oleh grup Kalimantan Utara. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk membacakan perolehan sementara grup Kalimantan Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, anak-anak dari Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita lihat total skor yang kalian dapat di babak penyisihan ini. Silakan. Provinsi Kalimantan Utara mendapat skor 800. Selamat atas usaha terbaik kalian. Terima kasih. Terima kasih Kak Febi. Selamat kepada Kalimantan Utara yang telah berpartisipasi. Tetap semangat dan silakan sekarang dimatikan mikrofonnya. Kita menuju kepada regu lomba Sumatera Selatan. Regu lomba Sumatera Selatan, bisa perdengarkan suara kalian? Bisa, Pak. Baik, silakan regu lomba yang lain mikrofonnya dimatikan. Regu lomba Sumatera Selatan, kini saatnya bagi kalian untuk memilih nomor paket soal Anda. Silakan kepada Sumatera Selatan untuk memilih paket soal Anda. Mikrofonnya dinyalakan, iya. Paket soal nomor 23, Pak. Paket soal 23, kita buka paket soal nomor 23. Baik, terima kasih. Berikut adalah pertanyaan wajib nomor 1 untuk Sumatera Selatan. Bentuk soal pilihan ganda. Sumatera Selatan bersiap. Pada liturgi Ekaristi ada bagian Pater Noster. Apa arti kata Pater Noster? A. Kemuliaan. B. Anak domba Allah. C. Kudus. Atau D. Bapa kami. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. Bapa kami. Baik, Sumatera Selatan memilih D, Bapa kami. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Tepuk tangan untuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, kalian punya yel-yel untuk grup kalian? Tidak, baiklah. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan wajib nomor 2. Bentuk soal isian. Sumatera Selatan bersiap. Pada perayaan Ekaristi, Minggu Advent ketiga, warna pakaian liturgi yang melambangkan sukacita yang dikenakan imam adalah warna titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Warna merah muda atau pink? Baik, Sumatera Selatan menjawab warna merah muda atau pink. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 3, bentuk soal pilihan ganda. Sumatera Selatan bersiap. Musik.
Antonia menyebutkan nama Allah dengan tidak sopan. Perintah Allah nomor berapakah yang telah dilanggar Antonia? A. Perintah nomor 1. B. Perintah nomor 2. C. Perintah nomor 3. Atau D. Perintah nomor 4. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. Perintah nomor 2. Baik, Sumatera Selatan memilih B, perintah nomor 2. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Sumatera Selatan. Kita masuk pertanyaan wajib nomor 4. Isian. Sumatera Selatan bersiap. Nama raja yang menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan adalah Raja ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Raja Asyur. Baik, Sumatera Selatan menjawab Raja Asyur. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Pertanyaan wajib nomor 5. Bentuk soal pilihan ganda. Sumatera Selatan bersiap. Siapa nama orang yang diseret ke hadapan pembesar-pembesar kota oleh orang-orang Yahudi ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di rumah Yason? A. Yason. B. Timotius. C. Petrus. Atau D. Barnabas. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. Yason. Yason. Baik, Sumatera Selatan memilih A. Yason. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Yeay! Jawaban Anda benar. Nilai 100. Ekspresinya mana dong? Yeay! Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 6. Bentuk soal isian. Sumatera Selatan bersiap. Lengkapilah jawaban Yesus berikut ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah ... dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Tuhan Allah. Baik, Sumatera Selatan menjawab Tuhan Allah. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Sayang sekali, jawaban Anda kurang tepat. Jawaban yang benar adalah Tuhan Allahmu. Maka dengan demikian, Anda memperoleh nilai 50. Tetap semangat dan lebih cermat. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 7. Bentuk soal isian. Sumatera Selatan bersiap. Orang muda
yang menyaksikan penganiayaan Stefanus adalah ... Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Saulus. Baik, Sumatera Selatan menjawab Saulus. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Yeay, jangan ragu-ragu, tepuk tangannya. Selamat, jawaban Anda benar, nilai 100. Kita lanjutkan pertanyaan wajib nomor 8, bentuk soal pilihan ganda. Sumatera Selatan bersiap. Apa perhentian ke-9 dalam ibadat jalan salib Yesus? A. Veronica mengusapi wajah Yesus. B. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. C. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Atau D. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Baik, Sumatera Selatan memilih C. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa, jawaban Anda benar, nilai 100. Ekspresinya ditunggu-tunggu loh ya. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaan nomor 9. Bentuk soal pilihan ganda. Sumatera Selatan bersiap. Pada tahun berapa Vikariat Apostolik Sumatera terbentuk? A. Tahun 1905. B. Tahun 1911. Atau C. Tahun 1955. Atau D. Tahun 1912. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. Tahun 1911. Baik, Sumatera Selatan memilih B. Tahun 1911. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Sayang sekali, jawaban Anda salah. Jawaban yang benar adalah C, tahun 1955. Tunggu sebentar. Tarik nafas, tarik lagi nafasnya, jangan ditahan, tunggu sebentar. Ya, tetap rileks, tahan sebentar, oke? Maaf, kami atas nama Dewan Juri meminta maaf, ada warna yang belum diubah
Jadi kami menyatakan jawaban dari Regu Sumatera Selatan benar. Nilai 100. Tepuk tangan untuk Sumatera Selatan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 10. Pertanyaan pilihan ganda. Sumatera Selatan bersiap. Pada tahun berapa karya kepausan Indonesia yang semula bergabung dengan karya kepausan negeri Belanda mulai hadir di Indonesia? A. 1916, B. 1917, atau C. 1918, atau D. 1919. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. D. 1919. Baik, Sumatera Selatan menjawab D. 1919. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Baik, dengan demikian Sumatera Selatan telah menjawab seluruh pertanyaan wajib babak penyisihan. Selanjutnya, kepada Dewan Juri kami persilakan untuk membacakan perolehan nilai sementara dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, anak-anak dari Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita lihat total skor yang kalian dapat di babak penyisihan ini. Silakan. Provinsi Sumatera Selatan, kalian mendapat skor 950. Selamat atas usaha terbaik kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Feby. Silakan Sumatera Selatan. Mikrofonnya dimatikan dan selamat Anda telah menyelesaikan pertanyaan wajib di babak penyisihan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke regu lomba terakhir, zona 3, kode regu 8, dari Aceh. Kepada regu lomba dari Aceh kami persilakan untuk menyalakan mikrofon Anda. Dan regu lomba yang lainnya pastikan mikrofon sudah dimatikan. Baik, kepada regu lomba Aceh, kami persilakan untuk memilih paket soal Anda. Silakan. Nomor 33. Nomor 33. Baik, kami catat, kita akan buka nomor soal 33. Baik, regu lomba dari Aceh bersiap untuk pertanyaan wajib yang pertama. Bentuk soal pilihan ganda. Apa sebutan untuk topi bulat kecil yang selalu dikenakan Bapak Uskup dalam berbagai acara liturgis? A. Mitra, B. Pektoral, C. Solideo, atau D. Pallium? Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Solideo. Baik, Aceh memilih C, Solideo. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah.
Yeay, jawaban Anda benar, nilai 100. Tepuk tangan untuk regu lomba dari Aceh. Baik, awal yang baik. Kita lanjutkan pertanyaan wajib nomor 2. Bentuk soal isian. Regu lomba dari Aceh, bersiap. Pada saat pembaptisan, warna pakaian liturgi yang dikenakan imam adalah warna titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Putih. Bisa diulangi lagi? Putih. Baik, Aceh menjawab putih. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 3. Bentuk soal pilihan ganda. Aceh, bersiap. Berapa lama masa pemerintahan Raja Zedekia di Yerusalem? A. 30 tahun. B. 25 tahun. C. 11 tahun atau D. 10 tahun. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. 30 tahun. Baik, waktu habis. Aceh memilih A. 30 tahun. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Sayang sekali, jawaban Anda salah. Yang benar adalah C, 11 tahun. Tetap semangat. Pertanyaan wajib nomor 4. Bentuk soal isian. Aceh, bersiap. Orang Ethiopia yang menyelamatkan Nabi Yeremia dari perigi adalah titik, titik, titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Maaf, waktu menjawab habis. Aceh tidak memberikan jawaban. Kita lihat jawaban yang benar adalah Ebed-Melek. Baik, dengan demikian pertanyaan wajib nomor 4, Aceh tidak memperoleh nilai. Kita lanjutkan pertanyaan wajib nomor 5. Bentuk soal pilihan ganda. Aceh, bersiap. Pada perjalanan pelayanan keberapa Lukas mengikuti Paulus? Pada perjalanan pelayanan yang keberapa Lukas mengikuti Paulus? A. Pertama dan ketiga. B. Kedua dan ketiga. C. Ketiga dan keempat. Atau D. Pertama dan kedua. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. 8, 7, 8. Yang jelas suaranya. C, ketiga dan keempat. Baik, Aceh menjawab C, ketiga dan keempat. Kita lihat benar atau salah. Sayang sekali, jawaban Anda salah. Yang benar adalah B, kedua dan ketiga. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib nomor 6. Kita beri tepuk tangan untuk menyemangati Aceh lebih dulu. Aceh, semangat. Baik, pertanyaan wajib nomor 6, bentuk soal isian. Aceh, bersiap. Seorang penjahat yang dibebaskan Pilatus bernama titik, titik, titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Barnabas. Barnabas.
Barabas. Baik, kakak kunci. Ya, Aceh memilih menjawab Barabas. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 7, bentuk soal isian. Aceh bersiap. Saat Yesus berada di padang gurun, ia dicobai oleh titik-titik-titik. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. Iblis atau setan? Baik, Aceh menjawab iblis atau setan. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Jawaban Anda benar, nilai 100 untuk Aceh. Pertanyaan wajib nomor 8, bentuk soal pilihan ganda. Aceh bersiap. Apa perhentian ke-14 dalam ibadat jalan salib Yesus? A. Yesus disalibkan. B. Yesus dimakamkan. C. Yesus dihukum mati. Atau D. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. B. B. Yesus dimakamkan. Baik, Aceh memilih B. Yesus dimakamkan. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Pertanyaan wajib nomor 9. Bentuk soal pilihan ganda. Aceh bersiap. Pada tahun berapa Gereja Katolik seluruh Nusantara berada di bawah pimpinan seorang prefek atau vikaris apostolik? A. Tahun 1905 sampai 1935 atau B. Tahun 1911 atau 1925 atau C. Tahun 1807 sampai 1902 atau D. Tahun 1806 sampai 1904. Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. C. Tahun 1807 sampai 1902. Baik, Aceh memilih C. Tahun 1807 sampai 1902. Kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Wow, luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Baik Aceh, berikut adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10, bentuk soal pilihan ganda. Aceh bersiap. Siapa pendiri Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner? A. Monsinyur Charles de Forbin Jason atau D. Monsinyur Charles de Forbino atau C. Monsinyur Charles de Jackson atau D. Monsinyur Charles de Brun? Waktu menjawab Anda 10 detik dimulai dari sekarang. A. MGR Charles de Forbin Jackson. Baik, Aceh memilih A. MGR Charles de Forbin Jackson. Baik, kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Luar biasa. Jawaban Anda benar, nilai 100. Dengan demikian, Aceh telah
menyelesaikan 10 pertanyaan wajib di babak penyisihan. Dan ini adalah regu penutup di zona 3. Kepada dewan juri kami persilakan untuk membacakan perolehan sementara regu dari Aceh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Sekarang mari kita lihat total skor yang diperoleh Provinsi Aceh dan semua provinsi pada zona 3 di babak penyisihan ini. Silakan. Yang pertama, Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat total skor 600. Jawa Tengah mendapat total skor 900. Nusa Tenggara Barat mendapat total skor 1000. DKI mendapat total skor 1000. Kalimantan Utara mendapat total skor 800. Sumatera Selatan mendapat total skor 950. Dan Aceh mendapat total skor 700. Selamat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DKI, kalian masuk ke babak semifinal. Yang lain jangan kecil hati, nanti kita coba di tahun berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Febi. Dengan demikian sudah ditemukan dua pemenang terbaik untuk maju ke babak semifinal. Ya, satu hal yang ingin kakak sampaikan, Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan, pengetahuan tertinggi kita sebagai manusia adalah pengenalan akan Allah. Jangan lupa, seperti Santo Hieronymus, tidak mengenal Kristus berarti tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jangan patah semangat. Terima kasih sekali kepada semua regu yang telah berpartisipasi. Selamat kepada mereka yang menang, Nusa Tenggara Barat dan DKI. Selanjutnya, kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Ya baik, sekali lagi selamat untuk NTB dan DKI Jakarta. Yeay. Kalian berdua masuk ke babak semifinal dan kita nanti ketemu lagi tanggal 9 Oktober ya, besok jam 9 pagi. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dari kita semuanya, adik-adik yang belum berhasil jangan patah semangat ya. Tetap terus berlatih karena kita juga akan mempersiapkan untuk Pesparani kedua nanti di Kupang. Oke, baik. Sekarang kita akan tutup acara ini dengan doa bersama. Boleh nanya dulu ya dari Dina. Oh iya. Iya, silakan. Tadi ada pertanyaan untuk Kalimantan Utara ya. Yang anak laki-laki Israel berdoa setahun berapa kali gitu ya. Jawabannya kalau di bahan soal itu 3 kali. Tapi kok di jawaban di sini 7 kali. Mohon penjelasan. Biar nanti tidak terjadi hal yang serupa untuk berikutnya. Saya bertanya kepada Romo Yusef, dosen kitab suci STF Triangkara. Beliau beri jawaban 3 kali. Begitu. Yang benar yang mana gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan para juri dapat menanggapi hal ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan mengecek sebentar, ditunggu. Terima kasih sekali. Bisa diselingi dulu sementara kami mencari sumbernya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sambil para juri masih mencari, kita foto bersama dulu boleh?
Ya, kita foto bersama ya. Dinyalakan kameranya semuanya. Kita mau foto bersama. Di ini galeri boleh? Ya. Oke. Saya ingin mau menanyakan sesuatu. Boleh dirubah ke ini aja pesertanya aja kali ya, kalau yang lainnya masih tutup mungkin bukan peserta anak ya, yang anak-anak aja dipindah. Permisi, saya mau nanya nih. Oh iya, silakan. Ini kan saya lihat kan DKI Jakarta sama NTB itu kan ada laptop. Saya mau nanya, sebenarnya itu laptopnya itu tuh gunanya untuk apa sih? Bagaimana pertanyaannya tadi? DKI Jakarta dan NTB, kenapa? Kan pakai laptop tuh, mau nanya itu tuh sebenarnya tuh laptopnya tuh untuk apa sih? Apakah untuk kayak ya nyontek atau memang dari kamera zoomnya gitu? Ya, untuk Zoom berpartisipasi. DKI Jakarta tadi jawabannya untuk apa? Untuk ikut lomba ini ya pakai Zoom, ya harus pakai device seperti oh, ini. Untuk join Zoom ya, untuk join Zoom-nya pakai laptop, iya. Betul. Kalau NTB untuk join Zoom juga? Ya, sama juga. Kalau laptop untuk Zoom juga. Ya, bukan fungsinya buka. Permisi, saya mau nanya. Oke. Ini 3 kali. Boleh. Permisi, saya mau nanya. Boleh. Saya dari Aceh. Silakan Aceh, mau nanya apa? Itu DKI Jakarta. Kakak-kakaknya kelas lulus. Apakah udah remaja atau masih anak-anak? Oh, umurnya ya. Umurnya DKI Jakarta, umurnya berapa sih? Kok kayaknya udah besar-besar gitu ya? Waduh, ini makannya banyak soalnya dia jadinya besar badannya. Boleh cerita sedikit? Juri sudah selesai? Oke, baik. Kita dengarkan ini dulu ya, tanggapan dari juri mengenai pertanyaan tadi. Oh, kenapa? Iya, nanti kita lanjut lagi ya dengan DKI Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan dari DKI. Baik, tadi pertanyaan dari regu lomba dari mana? DKI Jakarta. Sekali lagi kami mewakili Dewan Juri meminta maaf. Di buku soal kami itu adalah yang benar, 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun, hanya kami tidak mengubah warna jawabannya. Jadi yang di blok setelah dipindah itu tidak diubah. Jadi jawaban Anda yang tadi adalah benar. Maka dengan demikian, perolehan dari Kalimantan Utara yang semula diumumkan 800, sekarang memperoleh nilai 900. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak untuk inputnya. Ini menjadi koreksi kami untuk lebih baik lagi di babak semifinal dan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Mbak Lisa. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan Dewan Juri tadi. Jadi Kaltara skornya menjadi 900 ya. Tapi tetap masih yang tertinggi adalah NTB 1000 dan DKI Jakarta 1000 ya. Tidak merubah yang masuk ke semifinal. Baik. Nah, kembali lagi nih ke DKI Jakarta tadi. Jadi umurnya berapa sih tadi katanya ditanya sama adik-adik dari Regu Aceh. Silakan. Saya umur 12 tahun. Saya umur 13 tahun. Saya umur 13 tahun. Oke, begitu ya.
Teman-teman dari Aceh sudah menjawab pertanyaan? Oke, baik. Kita mau foto sekali lagi deh, ya. Boleh? Tim Samadi. Yang lain mungkin ininya ya, pendamping. Jadi, oh bukan juri ya, pendamping Sumatera Selatan itu peserta. Bisa dinyalakan? Sumatera Selatan belum dinyalakan. Oh, Sumatera Selatan nggak ikut. Iya. Oh, tapi kok masuk dia Zoom-nya? Oke, baik. Yuk kita foto bersama. 1, 2, 3. Ganti gaya. Iya, oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, untuk nanti semifinal dan final ya. Diputuskan tadi sama Dewan Juri dan juga dari Panitia LP3KN, KVKI, untuk peserta nanti tidak lagi menggunakan laptop untuk join Zoom ya, karena kan dari pendampingnya sudah menyediakan kamera, jadi kameranya itu saja yang disambungkan ke laptop untuk join Zoom. Begitu, supaya tidak menimbulkan kecurigaan ya, demi kebaikan bersama. Baik, terima kasih. Dan acara ini kita tutup dengan dari Sumatera Selatan ini, Pak. Kan kami juga pakai laptop itu ya. Saya Romo Suyadi ini dari DKI. Kalau nggak pakai laptop nanti ngechatnya gimana? Sama saya sama Romo. Tujuan kan memang laptop pakai laptop ngechat. Kan? Untuk chat terus gimana? Tujuan gunakan laptop itu untuk ngechat. Masa yang ngechatnya panit ini operatornya kan? Siapa ya terusan ngechatnya? Begini ya, pasti semuanya berusaha untuk anak-anak ini berlatih dengan baik dan jujur. Di DKI enggak ada apa-apa sama sekali. Saya ini kan pastor gitu, masa mau ngajarin yang tidak baik? Dan saya tungguin, betul enggak ada apa-apa gitu. Kalau mereka sampai ada apa-apa, dosanya yang nanggung saya, yang nungguin sama saya. Gitu. Enggak ada apa-apa sama sekali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Iya, memang kita menjunjung tinggi nilai kejujuran ya, dan tidak menaruh prasangka apapun ya bagi semua peserta, diharapkan untuk dapat memiliki nilai-nilai positif seperti itu, begitu ya Romo ya. Oke, baik. Baik. Nanti untuk lebih detailnya, nanti dari panitia akan memberikan pengumuman kepada seluruh LP3KD. Begitu? Demikian, baik. Acara ini mari kita tutup dengan doa bersama. Yang kami mohon untuk dapat memimpin doa. Bapak Kris, silakan Pak Kris. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Besar kasih karuniamu ya Tuhan Allah kami, atas kasihmu yang boleh kami rasakan pada saat ini, hingga pada saat ini Engkau menyertai kami hingga akhir pertemuan ini dalam perlombaan CCR anak pada zona ketiga ini. Kami percaya ya Bapa, semua usaha kami, anak-anak kami teristimewa adalah bentuk dari kasih setiamu yang menyertai mereka. Terima kasih kami boleh melewati acara ini dengan penuh sukacita dan Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Masih banyak kegiatan, usaha dan rencana-rencana kami. Kami percaya Bapa, Roh Kudusmu menyertai kami. Engkau memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Berkatilah kami, berkatilah semua kami yang berpartisipasi dalam acara ini, teristimewa anak-anak kami yang sudah mempersiapkan diri mereka, dan juga para pendamping yang senantiasa mendampingi mereka dalam segala daya dan upaya mereka.
Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan semua ucapan syukur kami, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa besok di acara semifinal KVKI Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.